Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Alvin Channel. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengembalikan channel yang sudah hilang ya, atau tidak ada sinyal. Nah, cara mengatasi tidak ada sinyal padahal tadinya ada channelnya ya, tapi tiba-tiba hilang. Nah, ini sebagian untuk RCTI dan MNC Group tidak ada ya. Nah, kita lihat di sini MNC Group tidak ada, kemudian GTP tidak ada, di sininya tidak ada sinyal. Nah, bagaimana cara untuk memprogramnya lagi, kita lihat di sini ya, di STB-nya kita ketik pilihan menu. Nah, kemudian di sini pilih bagian pencarian otomatis ya. Kita geser yang sebelah kanan. Nah, kita klik OK, pilih OK. Nah, di sini ada bacaan semua kanal yang ada akan dihapus. Kita klik lanjutkan ya. Kita pilih ya. Kita geser ke sebelah kiri. Maaf, kita ulangi ya. Pilih menu. Kemudian geser ke sebelah kanan, bagian pencarian otomatis, kemudian klik OK, klik OK, dan pilih sebelah kanan, ya. Nah, kita klik OK ya. Nah, di sini sudah muncul kode pos, kita klik OK lagi. Nah, nanti akan otomatis memprogram sendiri ya. Nah, di sini pencarian otomatis. Kita tunggu saja sampai 100%. Nah, di sini sudah muncul kembali tertangkap ya channel Antv, TV One dan VTV. Nah, dan muncul lagi yang lainnya. Nah, yang tadi di sini yang hilang itu MNC Group ya teman-teman, RCTI, MNC, GTP, iNews, dan ada juga yang lainnya ya yang tidak tertangkap atau hilang lagi channelnya. Nah, kita di sini harus diprogram ulang. Nah, kebetulan ini adalah set-top box Polytron ya. Nah, ini sudah tertangkap semua, dan mari kita lihat di channel yang lain, yang MNC Group ya. Nah, kita pilih yang RCTI dulu. Nah, tadinya tidak ada ya, sekarang sudah tertangkap lagi. Nah, kita lihat di sini RCTI ya, sudah ada. Kemudian MNC, nah, tertangkap, tadinya tidak ada, sekarang sudah ada ya, tertangkap lagi. Nah, kita lihat di sini yang lainnya ada lagi GTP sama iNews ya. Nah, GTP juga sudah ada, iNews juga sudah ada. Nah, kita pilih yang Moji coba ya. Nah, Moji di sini sudah muncul ya. Tadi tidak ada katanya ya. Tapi saya tidak cek. Yang saya cek hanya MNC Group. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk memprogram ulang atau mengatasi channel yang tiba-tiba hilang ya atau tidak ada sinyal. Jadi sekali lagi di sini kita pilih menu, kemudian pilih program pencarian otomatis. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Kita klik OK saja. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.